Menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, saatnya kami memperbarui informasi Anda di Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Saudara, personel TNI Angkatan Laut menangkap anggota Sindikat Narkoba Internasional Indonesia Malaysia di Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Sumatera Utara. Pelaku ditangkap beserta barang bukti sabu seberat 3 kg. Penangkapan ini, saudara, bermula dari adanya informasi terkait akan adanya penyelundupan narkoba jenis sabu dari Malaysia melalui jalur laut. Selain 3 kg sabu, petugas juga menyita barang bukti lainnya dari tangan pelaku, yakni satu unit handphone dan sepeda motor. Pelaku kemudian dibawa ke kantor Pomal Lanal Tanjung Balai Asahan untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam mana? Iya, kau dari sana, kamu. Kami dari